strategi untuk menarik milenial juga untuk suka dengan dangdut? Enggak. Jadi ini kita tidak batasi, karena memang kan untuk usia kita batasi usianya 14 sampai 25 tahun ya. Tapi ternyata somehow, ternyata yang terjadi di daerah-daerah itu, kemampuan-kemampuan yang muncul itu ternyata memang anak-anak muda. Jadi memang sangat sangat unik keadaannya, di mana ternyata kemampuan bernyanyi itu ternyata sekarang udah mulai dari usianya lebih muda lagi. Nah, itu tentunya benefit buat Liga Dangdut. Karena apa? Karena berarti kalau anak-anak muda itu masih sangat gampang sekali untuk diasah, kemudian mereka juga masih punya range yang sangat luas untuk berkarir, dan tentunya penonton milenial akan semakin mencintai acara ini. Jadi mudah-mudahan mereka bisa membuktikan bahwa meskipun mereka muda, mereka bisa belajar dengan sangat baik dan mengembangkan diri dengan sangat baik. Bu, nanti malam konser yang ditunggu sama Bu, iya. Melihat tahun ini Tali The Provisi sangat berkualitas sendiri. Lihat dari episode yang kemarin, yang audisi itu sangat bagus. Lihat ada trending topic juga di Sijana. Iya. Ini merupakan indikasi yang sangat bagus menurut saya, karena ternyata episode audisi saja sudah sangat diminati oleh seluruh penonton Indonesia. Kemarin Jana misalnya menjadi trending topics berminggu-minggu, dan menurut kami itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Tentunya harapan kami ke depannya bagaimana Liga Dangdut ini bisa terus membahana, sehingga betul-betul duta-duta yang ada di sini itu menjadi kebanggaan-kebanggaan seluruh penonton Indonesia. Malam ini mereka akan tampil pertama untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan provinsinya, mereka akan menunjukkan menyanyi bersama yang lain-lain, bertemu senior-seniornya, dan kemudian mereka akan diundi grouping dibagi. Mereka pada periode 70 besar ini akan melawan siapa. Dari situ mereka bisa mengukur, mereka bisa melatih diri, mereka harus berusaha seperti apa supaya mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Bu, ini kan selain panggungnya beda ya Bu, ya. Biasanya kan studio 5, sekarang studio 6, terus mungkin dari hadiah juga ada perbedaan, mungkin ada apa lagi perbedaan lagi yang mungkin bisa lebih dari sebelum-sebelumnya? Jadi, penonton itu selalu ingin melihat sesuatu yang baru, karena kalau begitu-begitu saja bosan. Nah, studio 5 ini kita sudah 6 tahun berturut-turut. Bukan hanya untuk acara LIDA, tapi juga DA dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita berpikir bagaimana untuk memberikan look yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita pindah ke Studio 6, supaya looknya beda. Kenapa looknya bisa beda? Karena pasti panggungnya beda, size-nya beda, tata kameranya kan pasti beda. Kalau dulu mungkin kameranya hanya dari sini, dari satu sisi sini, pasti gambarnya, movement-nya akan tetap sama. Nah, dengan di Studio 6 itu kita harapkan itu akan berbeda. Dan perbedaan itu akan memberikan penyegaran untuk penonton di Indonesia, selain tadi perbedaan-perbedaan yang saya sampaikan. Busnya ada Rara, kemudian sistem penjuriannya ada tim merah, tim putih, kemudian juga ada sistem penilaian yang berbeda. Nah, ini akan memberikan secara keseluruhan perbedaan-perbedaan yang membuat penonton di rumah nonton segar gitu. Kemudian kalau untuk hadiah, tentunya tadi hadiahnya akan 1 miliar, itu memang sama dengan tahun sebelumnya, karena kami melihat bahwa hadiah 1 miliar itu sudah merupakan hadiah paling besar untuk talent search di Indonesia. Tapi tentunya nanti kita akan memberikan penghargaan-penghargaan khusus yang sekarang ini kita lagi garap nih. Apakah nanti dari seluruh peserta itu yang paling bagus goyangnya, jadi maksudnya goyangnya paling keren misalnya, nanti akan dapat award apa. Kemudian misalnya yang paling attitude-nya paling bagus, paling friendly, nah itu kita lagi godok. Itu nanti juga akan merupakan pembeda dengan lidah-lidah sebelumnya. Bu, berarti tata cahaya dan panggung juga berbeda? Berbeda, tentunya akan berbeda. Saat ini pun dari awal sudah memakai LED Kinetics, mulai dari episode 1 sampai selanjutnya. Kemudian panggungnya berbeda, musisinya nanti akan diletakkan di atas juga berbeda. Jadi penontonnya, size penonton dan komposisi penontonnya juga akan berbeda. Ibu, mungkin ada harapan dan pesannya untuk pendatang-pendatang baru? Oke, untuk seluruh pendatang baru, untuk seluruh duta provinsi dari 34 provinsi, mudah-mudahan dengan adanya Liga Dangdut ini, semuanya bisa belajar bagaimana
menjadi penyanyi atau memasuki industri media, industri hiburan yang baik, semua yang kita sediakan, baik itu pembelajaran menyanyi, menari, psikologi, olahraga dan sebagainya, harus dimanfaatkan dengan baik sehingga masing-masing akan bisa berkompetisi dengan sehat dan masing-masing bisa membanggakan provinsi masing-masing. Minimal ketika sudah masuk 70 itu adalah kalian sudah menjadi pemenang untuk provinsi masing-masing, dan kemenangan untuk provinsi masing-masing ini harus dimanfaatkan maksimal mungkin sehingga akhirnya menjadi kebanggaan provinsi yang jauh lebih luas, dan akhirnya nanti menjadi kebanggaan Indonesia, at the end akan menjadi kebanggaan Asia karena nanti mereka juga harus ikut di Dangdut Akademi Asia. Okay. Terima kasih, Bu.